Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلدهم فيهجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، qala musannifu al-kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala, sampai apa kita? Mana bagian tulisnya nih? Bagian tulis menulis ke mana ini? Kemarin sudah kita bahas sifat qiyamuhu binafsihi. Sekarang kita masuk sifat yang berikutnya, yaitu wajibnya Allah bersifat wahdaniyat. Halaman 14. Wajib Allah bersifat wahdaniyat. Wahdaniyah itu pengertiannya artinya esa. Wahdaniyah kan bahasa Arab, asal dari kata wahid atau bangsa satu. Artinya kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang esa. Allah katakan wa ilahukum ilahun wahid. Jadi wahdaniyah itu adalah salah satu sifatnya Allah. Wajib Allah itu esa. Kalau hanya mengetahui Allah itu esa, maka
ulama memberikan sebuah batasan, ada yang harus diketahui tentang keesaannya Allah. Enggak cukup tahu Allah itu esa saja, tapi ulama memberikan tuntunan kita wajib mengetahui tiga perkara dalam keesaan Allah. Yang pertama, esa di dalam zatnya. Yang kedua, esa di dalam sifatnya. Yang ketiga, esa di dalam perbuatannya. Dalam sifatnya, ketiga esa di dalam perbuatannya. Ini ada air minum. Air hangat enggak ada. Lagi salah. Udah, coba esa di dalam zatnya kita mau bahas. Apa yang dimaksud esa di dalam zatnya? Artinya bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun-susun. Esa di dalam zatnya punya dua pengertian, kasih cabang dua. Nah, yang pertama, zatnya tidak tersusun-susun. Zatnya tidak ada yang menyamai. Ya. Sifat. Sifatnya dua juga. Sifatnya tidak ada sifat yang sama. Tidak ada sifat yang sama pada dirinya. Terus perbuatannya tidak ada yang sama pada dirinya, tidak. Terus yang bawahnya tidak ada zat, sifatnya tidak ada yang menyamai. Sifatnya tidak ada yang menyamai. Terus perbuatannya satu. Coret. Nah, perbuatannya tidak ada yang menyamai. Ini yang harus kita pahami dari sifat esanya Allah. Yang pertama, Allah itu wajib esa pada zatnya. Artinya, zat Allah tidak tersusun-susun dari beberapa anggota. Seperti apa contohnya? Tangan,
kepala, kaki. Seperti wujud kita itu wujud yang tersusun susun. Ada telinga, ada jantung, ada paru-paru. Wujud kita kalau enggak disusun-susun malah enggak jadi wujud. Hah? Coba tangannya diambil, kepalanya diambil, kaki diambil, jantung diambil, semua dipisah-pisah, ditanya yang manusia yang mana? Hah? Yang manusia yang mana? Ya itu kalau disusun semua itu jadi manusia. Kalau dipisah-pisah malah enggak jadi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala wujudnya, zatnya itu tidak tersusun-susun sebagaimana zatnya kita. Kalau zatnya Allah tersusun-susun seperti zatnya kita, maka zatnya Allah berarti tidak esa. Jadi yang harus kita imani dari makna esanya Allah mana? Air. Oh, ke rumah. Di rumah. Kalau esanya Allah itu wujudnya tersusun-susun, maka berarti Allah sama dengan kita keadaannya. Ada tangannya, ada kepalanya. Walaupun di Al-Qur'an disebutkan Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Maka tangan Allah di situ enggak boleh diartikan ya tangan, enggak boleh. Kalau diartikan tangan berarti wujudnya Allah tersusun-susun. Ada tangannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Kalau wajah diartikan ini berarti Allah tersusun susun. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu beranggota. Ya Allah. Dari anu ya, Bekasi ya. Ngantuk, Pak. Hah? Banyak job. Masyaallah. Maka semua ayat yang menunjukkan makna tersusun, maka dia harus kita tolak. Tidak boleh kita mengimani Allah itu wujudnya tersusun-susun. Maka banyak orang yang beranggapan demikian hanya karena membaca teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis diterjemahkan tanpa difahami. Jadi kita wajib meluruskannya, jangan sampai keyakinan kita mengikuti pahamnya orang-orang yang enggak jelas imannya. Iman kamu harus dituntun dengan cara yang benar dalam mengimani Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zatnya esa, maknanya esa bagi Allah yang pertama zatnya tidak tersusun-susun dari beberapa anggota. Kalau tersusun-susun berarti ada banyak Tuhan. Tangannya tangan Tuhan, kepalanya kepala Tuhan, kakinya kaki Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak. Ada Tuhan kaki, ada Tuhan kepala, ada Tuhan. Nah, Allah enggak boleh kita imani begitu. Hingga enggak boleh muncul di pikiran kita rekayasa tentang wujudnya Allah, enggak ada. Bersih, pikiran kita harus bersih ketika kita menyembah Allah, Allahu Akbar. Ketika kita tawaf, ketika kita sujud, di pikiran kita enggak boleh ada gambarnya Allah begini, begitu, begini, enggak boleh. Harus kita bersihkan pikiran kita dari keadaan Allah yang sama dengan wujudnya kita yang tersusun-susun. Semua wujudnya makhluk, kalau wujudnya makhluk itu ada dua macam. Yang pertama namanya jauhar, yang kedua namanya jisim. Wujudnya makhluk, bawah-bawah. Nah, wujudnya makhluk itu ada dua macam.
Ada makhluk yang wujudnya tersusun, ada makhluk yang wujudnya tidak tersusun. Makhluk yang wujudnya tersusun kayak apa? Ya kayak kita. Hewan, tumbuh-tumbuhan wujudnya tersusun. Meja, kursi, lemari itu wujudnya tersusun, susun. Nah, ada yang wujudnya tidak tersusun. Yang kedua, tidak tersusun. Contohnya yang enggak tersusun apa? Angin, air, api. Api enggak ada susunannya. Enggak ada kepala, kaki. Air yang enggak ada susunannya. Udara juga enggak ada susunannya. Tapi Allah wujudnya enggak boleh kita gambarkan seperti itu. Seperti orang menggambarkan Allah itu wujudnya seperti sinar. Sinar bagian dari apa? Wujud yang tersusun apa enggak tersusun? Sinar tersusun dari apa? Ada kakinya? Ini cahaya tersusun enggak? Ada kakinya, ada kepalanya, ada matanya, ada. Jadi tersusun enggak? Enggak. Berarti cahaya itu wujud yang tidak tersusun. Maka Allah wujudnya enggak begitu loh. Katanya kan enggak tersusun, Beb. Cahaya kan enggak tersusun. Berarti Allah seperti cahaya enggak? Kalau Allah seperti cahaya, maka masuk pasal kedua. Zatnya berarti ada yang menyamai. Zatnya Allah harus tidak ada satupun zat yang menyamai zatnya Allah. Kalau Allah itu zatnya seperti sinar, berarti kayak lampu ini, atau kayak matahari lah yang terang, atau kalau enggak terang banget kayak bulan. Berarti sinar itu ada yang menyamai. Maka mustahil Allah itu wujudnya seperti sinar. Jadi kalau kamu kok baca ayat yang cerita masalah siapa? Nabi Musa. Yang Nabi Musa diceritakan apa? Berjumpa dengan Allah di Gunung Tur Sina. Terus Allah menampakkan cahayanya. Gunung meledak. Nabi Musa pingsan. Oh. Maka orang menafsirkan tuh Allah baru kelihatan cahayanya saja gunung meledak. Lah apalagi Tuhannya nongol, apa enggak hancur berantakan semuanya. Ini keputusan yang bodoh namanya. Bagaimana makhluk ketemu Tuhan kok makhluknya hancur? Tuhan menghancurkan. Tuhan merusak. Allah itu wujudnya enggak menghancurkan. Maka enggak boleh kita pahami kalau ada makhluk ketemu sama Allah wujudnya akan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bolak-balik ketemu Allah. Kasih 50 turun. Ketemu Nabi Musa naik lagi kurang, turun naik lagi minta 45, turun lagi. Naik lagi Nabi 40, turun lagi. Berapa kali jumpa Allah? Hancur wujudnya. Pingsan dia. Jadi jangan kamu imani Allah itu wujudnya bersinar. Kalau sampai tampak sinarnya akan menghancurkan yang lain. Oh, itu pahamnya orang-orang yang pikirannya tidak tertata di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sinar yang muncul pada Nabi Musa, sinar apa itu? Sinar apa yang Allah munculkan di hadapan Nabi Musa? Bukan sinar yang memancar dari dirinya Allah, bukan. Tapi sinar itu pembatas antar dimensi. Kan kita ini Allah menciptakan kita dalam satu ruangan. Ruangannya dunia. Yang mengisi berapa makhluk? Jin, manusia, malah
ikan. Ketiganya kumpul di sini, tapi nggak saling lihat, coba. Nah, yang membatasi yang satu dengan yang satu, yang lainnya apa? Yang membatasi antara kita dan jin, yang membatasi antara kita dan malaikat itu apa? Tadi sinar antar dimensi namanya. Nah, ketika kamu akan masuk dimensi yang lain, maka sinar itu menghalanginya. Kamu enggak bisa masuk ke sinar itu. Nabi Musa mohon masuk ke alam akhirat. Maka untuk sampai ke alam akhirat ada dimensi sinar yang akan menghijabnya, menghalanginya. Ketika sinar itu ditampakkan, Nabi Musa pingsan. Bukan sinarnya Allah, tapi sinar yang membatasi antara dimensi manusia dengan dimensi malaikat, dengan dimensi yang lainnya. Contoh, ketika Nabi Isra Mi'raj membawa malaikat Jibril. Ya. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur. Nabi Muhammad, saya enggak bisa ikut lagi. Kenapa? Saya enggak bisa ikut lagi. Kenapa? Karena kalau saya masuk selangkah lagi, tubuh saya akan terbakar. Bukan saya malah bisa bareng sama kamu, bukan. Wujud saya akan terbakar. Menandakan apa? Hijab antara tempat itu enggak bisa dilewati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitupun Nabi Musa tidak bisa melewati hijab tersebut. Jadi jangan diartikan sinar itu adalah sinarnya Allah. Allah wujudnya bukan sesuatu yang bersinar. Kalau Allah wujudnya bersinar, maka sama dengan lampu. Kalau guru saya menyebutnya, kalau Allah wujudnya bersinar berarti kayak Bimo. Bimo ada sinarnya enggak? Bimo ada lampunya enggak? Nah, berarti kalau Allah itu bercahaya, sama kayak motor, sama kayak mobil, wujudnya ada cahayanya. Kita enggak boleh iman kalau Allah itu bercahaya seperti itu. Jadi khayalan yang begitu buang. Saya pernah punya kawan cerita tentang dia jadi imam sholat. Di depan mihrab pengimamannya ada lafaz Allah. Belakangnya dikasih lampu. Jadi sini apa kaca tulisan Allah, kalau dia mau sholat colokin nanti nyala. Lafaz Allahnya itu nyala. Ditanya, maksudnya biar apa? Biar khusyuk memandang cahayanya. Gimana coba? Imam sholat begitu, nah, gimana makmumnya coba? Kalau imamnya aja rusak begitu, gimana makmumnya? Jadi jangan sampai salah memahami Allah. Keimanan kita harus benar dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mengenali zat Allah, ada dua yang kita kenali. Apa? Zat Allah tidak tersusun-susun. Yang kedua, zat Allah tidak ada yang menyamai. Tersusun-susun bukan esa, ada yang menyamai juga bukan esa. Saya daging, kamu daging, berarti zat kita sama. Berarti zat saya ada yang menyamai. Nah, zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Kalau zatnya Allah yang menyamai, berarti tidak esa. Kamu ingkar sama Quran berarti. Kayak orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, yang Bapa juga Tuhan, berarti ada yang menyamai ketuhanannya. Ini mustahil bagi Allah. Ada zat lain yang menyamai dirinya sebagai zat ketuhanan, ini enggak ada. Itu
pengertian yang pertama yang harus kita pahami dari zatnya Allah. Yang kedua, sifatnya Allah juga wajib esa. Sifat yang esa itu sifat yang tidak tersusun dengan sifat yang sama pada dirinya. Pada dirinya Allah itu terdapat sifat. Berapa sifat yang ada pada dirinya Allah? Berapa? Sifat Tuhan ada berapa? Sifat Allah ada berapa? Hah? Tidak terbatas. Semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan, maka sifat itu wajib bagi Allah. Hingga sifat Allah itu enggak ada batasnya. Enggak dibatasin 20, 40, 50, enggak ada. Wajib kita imani sifatnya Allah tidak terbatas. Adapun yang kita kaji ini ada 20 sifat, itu bukan membatasi sifatnya Allah, tapi membatasi akal kita. Akal kitanya terbatas, tidak bisa mengenali sifat Allah yang tidak terbatas. Maka Allah mencukupkan kita mengenal 20 sifat Allah. Tapi sifat Allah yang sebenarnya tidak terbatas. Kalau namanya Allah saja yang kita kenal ada berapa? 90. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka asma'ul husnanya Allah saja enggak terbatas. Nama-namanya Allah enggak terbatas. Begitu pula sifatnya Allah. Tapi semua sifat Allah yang tidak terbatas itu semua sifatnya esa, esa, esa. Enggak ada sifat yang sama, enggak ada. Contoh penglihatannya esa, pendengarannya esa, ilmunya esa, pembicaraannya esa. Itu harus kita imani sifat Allah begitu. Kalau kita penglihatannya berapa? 2. Pendengarannya 2. Kalau kerja pakai, berarti sifat kita tersusun pada diri kita. Penglihatan kita 2. Kalau saya tutup, lihat enggak? Lihat. Balik sini, lihat enggak? Berarti dengan satu mata seharusnya cukup kita melihat. Tapi Allah bikin kita 2 mata. Buat apa satunya? Cadangan kalau kelilipan. Loh, kalau gimana, loh, gimana? Loh, untung kita kan masih satu, lumayan daripada 2-duanya enggak ada. Menunjukkan kita enggak sempurna. Allah menyusun wujud kita membutuhkan banyak sifat. Pendengarannya 2. Tangannya 2. Wong ente tangan 2 aja kadang kurang. Ya. Ini pegang ini, pegang ini. Anu maaf Pak, enggak bisa pegang Pak anu. Tunggu bulan. Ya. Kamu nyukur 2 orang bisa? Hah? Enggak bisa. 1 bisa nyukurnya. Kenapa? Walaupun alat kita itu banyak, matanya 2. Yang dilihat 1. Coba mata ini suruh ke sono lihatnya, ini ke sono bisa? Bisa. Kalau bisa saya mau belajar. Kupingnya 2, yang satu dengar sono, satu dengar sono, bisa? Walaupun 2 yang didengar, lah ada apa 2 kalau begitu? Sama aja yang didengar 1. Matanya 2 yang dilihat 1. Enggak bisa duanya ke sono, satu ke sono, satu enggak. Lah Allah sifatnya tidak ada yang begitu. Semua sifat Allah esa. Penglihatannya esa, pendengarannya esa, kuasanya esa, ilmunya esa. Kalau kita ilmunya ada berapa?
ilmu kita ada berapa? Banyak. Ilmunya Allah esa. Nah, beda kan? Malah banyakkan kamu ilmunya daripada Allah. Kamu ngerti ilmu matematika, ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof, ngerti ilmu ma'ani, ilmu bayan, ngerti ilmu fisika, biologi, kimia. Berarti ilmunya banyak ini, tersusun-susun ilmunya. Ilmunya tersusun-susun. Ya, enggak apa-apa. Ada macam-macam ilmu yang ada pada diri kita. Nah, Allah enggak demikian sifatnya. Sifat Allah semuanya sifat yang esa. Kalau sifat Allah tersusun demikian, maka Allah keadaannya sama seperti kita. Nyambung ini. Jadi Allah dengan penglihatan yang esa, Allah melihat segala sesuatu. Dengan pendengaran yang esa, Allah mendengar segala sesuatu. Dengan ilmunya yang esa, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah ilmunya enggak tersusun-susun, enggak. Allah ilmunya enggak ada cabang-cabangnya, enggak ada. Tahu ini, tahu ini, enggak ada. Ilmunya Allah satu. Allah tahu segalanya. Nah, selesai. Nah, kita kan enggak hari ini belajar satu sifat, besok belajar satu sifat lagi, besok belajar satu sifat, ilmunya nambah. Kadang bisa nambah, begitu nambah bisa juga pernah ilmunya berkurang, pernah? Oh iya, pernah? Enggak? Pernah. Banyak kurang, banyak nambah? Banyak kurang, Masya Allah. Enggak, pintar-pintar dong nanti. Hari ini nambah, besok nambah, kurang satu, nambah lagi, gitu loh. Itu ilmunya kita. Begitupun omongan kita. Kita kalau ngomong tersusun-susun, aku mau pergi, harus tersusun-susun omongannya. Allah kalamnya enggak begitu. Walaupun Al-Qur'an itu kalamnya Allah, tapi semua kalamnya Allah itu nanti kita akan jelaskan pada sifat kalam, itu semua dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa. Gimana kalam yang esa? Nanti kita jelaskan pada sifat kalamnya Allah lebih panjang lebar. Kita sekarang lagi menjelaskan tentang kalamnya Allah esa, pendengarannya esa, bicaranya esa, ilmunya esa, semua sifat Allah wajib esa. Terus sifat Allah tidak ada yang menyamai. Tidak ada satupun makhluk yang punya sifat yang sama dengan sifat Allah. Kalau saya ganteng, di sini enggak ada yang nyamain, ya pantas lah. Kan kamu enggak ganteng maksudnya. Tapi di tempat lain ada yang menyamai. Di sini ada orang cantik, ada yang menyamain cantiknya. Di sini ada orang yang apa? Beriman, ada yang menyamai juga di sana punya iman. Ada orang yang di sini sehat, ada yang lain punya sehat juga. Berarti sifat kita ada yang menyamai. Sifatnya Allah tidak ada satupun yang menyamai. Walaupun itu nabi, gitu. Sifat nabi pun itu sifat manusia, bukan sifat ketuhanan. Jangan seperti orang Nasrani yang memahami Nabi Isa punya sifat Tuhan, enggak ada. Itu nabi bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu bukan kerjaannya nabi. Nabi enggak bisa ngidupin orang mati, pura-pura ngidupin orang mati. Lampu mati dihidupin enggak bisa, apalagi orang mati. Coba bisa? Saya ambil lampu mati, kamu hidupkan, enggak bisa. Yang menghidupkan Allah. Nabi Isa hanya mohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai tanda mukjizat dariku. Maka Allah menghidupkan orang itu. Bukan Nabi Isa yang menghidupkan. Nabi Isa enggak bisa menghidupkan. Orang Nasrani keliru, tertipu dengan apa yang dia lihat.
Dikira begitu diusap oleh Nabi Isa dia bangun, dikira Nabi Isa yang menghidupkan. Enggak ada yang menghidupkan, enggak ada. Makhluk yang bisa menghidupkan enggak ada. Yang menghidupkan hanya Allah. Sifat itu tidak ada pada yang lain. Begitupun sifat menciptakan. Sifat menciptakan sifatnya siapa? Maka tidak ada satupun makhluk yang punya sifat menciptakan. Saya bisa ini. Boleh kamu ngomong begitu. Tapi hati kamu harus ngomong, ini semua bisa saya lakukan karena pertolongan Allah. Bukan muncul dari diri saya sendiri. Kalau enggak ditolong oleh Allah, ini enggak akan terjadi. Hingga yang punya aslinya bisa, yang punya perbuatan menciptakan aslinya, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lainnya, enggak ada. Itu yang harus kita imani dari sifatnya Allah. Dari semua sifat Allah, Esa. Makna Esa ada dua. Sifatnya tidak tersusun dari sifat yang sama, dan sifatnya tidak ada yang menyamai. Berapa sudah? 4. Zatnya tidak tersusun, zatnya tidak ada yang menyamai. Tidak ada sifat yang sama pada dirinya, sifatnya tidak ada yang menyamai. Yang terakhir, perbuatannya Allah. Perbuatan Allah itu namanya takdir. Apa? Takdir. Pakai tak, takdir. Artinya menimbulkan, memunculkan. Memunculkan itu sesuatu yang tadinya enggak ada, dimunculkan oleh Allah jadi ada. Itu perbuatan Allah. Alam ini tadinya enggak ada, terus dimunculkan jadi ada oleh Allah. Dimunculkan jadi ada itu namanya menciptakan atau takdir. Nah, kalau perbuatan kita, perbuatannya makhluk namanya apa? Kasab ikhtiar. Kita ini perbuatannya hanya usaha. Berjuang kesono, berusaha kesini, berusaha kesono, berusaha kesini. Berusaha itu apa? Mengharapkan agar sesuatu bisa terjadi. Itu namanya usaha. Kamu pingin mewujudkan nasi umpamanya, maka kamu berusaha agar nasi itu wujud. Gimana? Ambil air, ambil api, ambil dandang, ambil beras, taruh, berharap ini berubah jadi nasi. Setelah semuanya selesai, kompornya udah ada, apinya nyala, kita taruh di atas dandangnya, beras masuk, air masuk, nyalain, selesai, ngapain lagi? Nunggu. Kenapa nunggu? Kenapa nunggu? Kenapa nunggu? Karena nggak bisa bikin. Nunggu Allah yang nolongin. Kalau kamu bisa bikin, ngapain nunggu? Langsung aja jadiin nasi, bisa? Berarti kamu enggak bisa bikin. Kerjanya hanya usaha. Nunggu Allah menciptakan jadi nasi. Beda sama pekerjaannya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Allah berkehendak jadi manusia, jadi. Enggak pakai nunggu nanti, enggak. Allah berkehendak jadi bumi, ya jadi bumi. Allah berkehendak jadi bulan, ya jadi bulan. Adapun sekarang ini manusia pingin punya anak, yang dilakuin apa? Ini kalau pengen punya anak ngapain? Nikah. Banyak orang nikah enggak punya anak, terus ngapain lagi habis nikah? Usaha.
Hamil 9 bulan, ngapain nunggu 9 bulan? Nunggu Allah menjadikannya. Allah menolong kita sampai punya bayi. Ini proses ini menunjukkan kita enggak bisa membuat apapun. Maka butuh proses. Adapun proses yang ada pada perbuatan Allah itu sengaja oleh Allah dijadikan berproses. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan sekali jadi seperti siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pakai hamil enggak? Berapa bulan? Enggak. Siti Hawa pakai hamil enggak? Langsung jadi. Adapun Allah memproses kita 9 bulan. Ada yang kalau ayam berapa telurnya? 20 hari ya. Netes. Nanti bebek lain lagi. Nanti ada ikan cupang berapa hari itu cupang? Apal biasanya. Cupang kalau ngelor berapa hari? Ada proses. Tandanya apa? Kita menunggu Allah menjadikan hasil. Apabila Allah menjadikan hasil, maka kita akan punya hasil. Kalau Allah enggak bikin hasil, kamu mau usaha kayak apapun enggak akan ada hasilnya. Itu yang dipahami dari perbuatannya Allah. Jadi perbuatan yang seperti itu ya hanya satu miliknya Allah. Enggak ada pada dirinya yang lain, enggak ada. Perbuatan menciptakan hanya ada pada Allah. Adapun yang lain selain Allah, kita punya perbuatan, tapi perbuatan kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, diproses oleh Allah hingga kita sekarang punya perbuatan, duduk, jalan, makan, tidur, semua perbuatan itu namanya usaha. Kalau perbuatan Allah apa? Perbuatan Allah itu cuma satu. Kalau perbuatan kita banyak. Makan, minum, tidur, nongkrong, nungging, glosor, kayang, lari, jalan. Perbuatan siapa itu? Perbuatan Allah berapa? Apa? Menciptakan. Udah gak ada yang lain. Gak ada Allah itu marah, Allah murka, Allah cinta, Allah turun, Allah naik, gak ada. Semua perbuatannya begitu bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan makhluk. Allah perbuatannya hanya satu, apa? Menciptakan. Kalau Allah berkehendak, jadi maka jadi. Gak ada perbuatan lain. Allah duduk, Allah berdiri, Allah jalan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu. Datang fa'ilnya siapa itu? Fa'il apa fa'il? Ja'a fa'il apa fa'il? Fa'il, fa'ilnya mana? Allah. Berarti Allah datang gitu. Kalau Allah datang berarti kucluk, kucluk, kucluk gitu. Datang bukan fi'ilnya Allah. Kalau datang jadi fi'ilnya Allah, maka harus kamu pahami berarti Allah mendatangkan gitu. Bukan Allah datang, bukan. Karena pekerjaannya Allah itu menciptakan. Datang Allah. Kan sama kayak kamu. Datang ketua masjid. Datang Pak Jokowi, sama dong kalau begitu. Maka datang bagi Allah itu maknanya mendatangkan gitu. Bukan Allah yang datang, tapi orang lain yang didatangkan oleh Allah. Apa yang Allah datangkan? Pahala. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu. Dan ketika itu malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Kayak pemimpin upacara dong kalau begitu. Ketuanya datang, pasukan baris.
Allah enggak begitu. Terus yang datang siapa? Yang datang pahala dari Allah. Gitu mestinya. Allah mendatangkan pahala kepada hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Kamu kalau sudah ikut perlombaan, lombanya selesai, terus ngapain lagi? Pemberian? Lah, hadiah itu didatangkan, gitu loh. Bukan Allahnya yang datang, bukan. Ini harus kamu pahami. Jangan kamu samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Turun. Kalau ada perkataan Allah turun, maknanya apa? Menurunkan, gitu. Kalau ada kalimat Allah datang, maknanya mendatangkan. Allah turun sepertiga malam, maknanya Allah menurunkan. Siapa yang Allah turunkan? Malaikat rahmat. Setiap malam malaikat rahmat diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Berkeliling mencari mana setiap malam yang berdoa kepada Allah, mana yang munajat kepada Allah, mana yang punya hajat kepada Allah. Malaikat rahmat keliling memeriksa hamba-hamba Allah yang pada ibadah kepada Allah. Bukan Allahnya turun keliling. Lu kira tukang ronda Allah keliling jaga malam gitu. Ini rusak kalau kamu enggak kenal sifat Allah, enggak paham perbuatannya Allah. Jadi apabila ada kalimat Allah datang, maknanya apa? Mendatangkan. Kalau ada kalimat Allah turun, maknanya menurunkan. Jadi semua perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Yang diciptakan apa? Wah, apa saja. Menghidupkan, mematikan, merezekikan, menjadikan iman, menjadikan selamat, menjadikan sehat. Itu perbuatannya Allah, menjadikan apapun yang ada di jagat raya ini, ya. Jadi hari ini kita bicara Esa, bicara wahdaniyah, bicara Allah wajib satu. Bahasa Jawanya apa? Siji, setunggal. Bahasa Inggrisnya apa? One, ya. Hah? Bukan one, bukan? One. Pintar bahasa Inggris ya. Hah? One doang. Nah, Esa bagi Allah harus dipahami ada tiga macam Esa. Esa zatnya harus kita kenal Esa, sifatnya harus kita ketahui Esa, perbuatannya juga Esa. Esa pada zatnya artinya apa? Zatnya tidak tersusun susun dan zatnya tidak ada yang menyamai. Kalau tersusun enggak Esa. Kalau ada yang menyamai enggak Esa. Jadi wajib zatnya tidak tersusun seperti kita, anggota-anggota yang banyak, dan zatnya enggak ada yang menyamai zat yang lain. Yang kedua, sifatnya Allah tidak tersusun-susun dari sifat yang sama pada dirinya sendiri, dan tidak ada zat lain yang menyamai sifatnya Allah. Sifat Allah hanya ada pada dirinya Allah, yang lain selain Allah tidak punya sifat itu. Yang ketiga, perbuatannya Allah Esa. Apa? Yaitu menciptakan. Gak ada yang lain selain Allah yang punya perbuatan menciptakan. Inilah lima perkara yang menjadi isinya wahdaniyah. Tidak tersusun, tidak ada yang menyamai. Tidak tersusun, tidak ada yang menyamai. Terakhir, tidak ada yang menyamai. Ini harus dipahami hingga kamu tahu Allah Tuhan yang saya sembah benar-benar Esa. Bukan Esa-Esaan, bukan. Tapi Esa beneran. Jangan Tuhan yang anu satu, Tuhan ini satu, Tuhan ini satu. Berarti Tuhan enggak satu kalau begitu. Tuhan wajib satu.
Enggak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kaji hari ini berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Di Quran ada enggak wahdaniyah? Banyak. Ya, qul huwallahu ahad. Dalam ayat yang lain wa ilahukum ilahun wahid. Ini menunjukkan bahwa Allah wajib esa pada segalanya, zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Sampai sini ada yang enggak paham? Ngacung semua, enggak paham semua, Beb. Mudah-mudahan paham. Kalau enggak paham, diputer nanti di YouTube, diulang-ulang. Biar kamu bisa mengerti apa yang kita kaji, semua ada di YouTube, siapapun bisa melihatnya, menyaksikannya. Hingga kalau sekarang saya enggak paham, enggak hadir, tinggal dibuka di YouTube, bisa dikaji sambil tidur, sambil ngerokok, sambil kerja, sambil bersama istri, kita dengarkan agar kajian ini bisa meresap ke hati kita, manfaat dan bisa kita pahami insya Allah. Coba barangkali ada yang nanya tentang wahdaniyah. Fadhol. Sudah paham berarti, kalau enggak nanya berarti sudah paham. Iya Be, sudah paham Be? Sudah tuh kan, makanya enggak nanya-nanya nanti sudah paham. Saya paling seneng ngajar, enggak ada yang nanya, paling seneng. Tandanya cepat masuk berarti, masuk sini keluar sini masuk. Enggak nanyanya ini, kamu nanya nasi uduk udah siap belum gitu. Kalau udah siap kita tutup. Oh belum, oh, lebih lama berarti. Udah lu bikin nanya lah. Nanya. Iya orang nanya, yang enggak paham apa, kalau sudah paham. Artinya materi yang kita bahas tentang Allah itu tersusun zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatan Allah. Ini yang mau dipertanyakan. Kalau sudah jelas, ya berarti enggak ada yang mau ditanyain lagi. Semua yang menyembah Tuhan selain Allah pasti wujudnya tersusun. Coba. Karena mereka menggambarkan Tuhan. Bentuk patung, bentuk wujud anu, wujud semua yang mengeluarkan pemahaman tentang Tuhan berarti maknanya wujudnya Allah enggak esa kalau begitu. Coba kamu cek semua dari mulai agama ini, agama ini, agama apa saja. Semua ketika menyatakan tentang ketuhanan dia mengimani Tuhan bisa dimunculkan dari gambaran. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Sambil nunggu nasi uduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa orang-orang pelaku salat. Tapi dia suka menggambar-gambarkan Tuhan baik dari sifatnya, wujudnya, bagaimana dia menggambarkan bahwa cahaya yang bisa menunggu bumi. Selama ini orang-orang yang tapi melaksanakan sholat berbesar warahmatullahi wabarakatuh.
Imam Nawawi Ar-Rafi'i, seorang alim. Imam Nawawi bukan Banten, bukan Banten mah kemarin. Nawawi Ar-Rafi'i zamannya Imam Romli Ibnu Hajar, zaman itu Imam Nawawi. Dalam kitabnya Raudhatut Thalibin dia mengatakan, siapa orang Islam yang mengatakan agama lain itu ada yang benar? Siapa orang Islam yang ragu kepada Islamlah agama satu-satunya yang benar? Ada orang Islam ragu mengatakan orang selain Islam boleh saja masuk surga, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, hukumnya dia kafir. Hanya mengatakan ada orang yang enggak Islam juga masuk surga, semua agama kan boleh punya hak masuk surga. Ngomong begitu hatinya meyakini ada selain Islam yang bisa masuk surga, hukumnya dia orang kafir, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Sama halnya mengimani Allah yang salah, gitu loh. Bungkusnya ibadah gak bisa buat mengesahkan agama kita. Sahnya agama diukur dari bagaimana imannya kepada Allah, bagaimana imannya tentang agama. Ketika imannya salah, bungkus ini enggak mempengaruhi apa-apa. Bungkusnya gudang garam, dalamnya samsu, boleh? Matiin, matiin.